Ya, terima kasih teman-teman, kembali lagi ya di Xoli Channel. Kali ini saya mau memberikan tutorial cara ini mengganti flasher ya, karena kan flasher bawaannya itu kan kedipnya cuma ini ya, kayak gitu. Nah, nggak bisa diatur ya, nanti kita pakai ini agar bisa diganti kecepatan sesuai selera kita seperti itu ya. Kita coba dulu. Tempo saya. Oke, sampai jeda ya. Sampai jeda. Gak bisa tak apa-apa. Nanti buang. Ini kita lepas dulu ya, yang bawaan kita ganti yang ini teman-teman. Kecepatannya nanti bisa kita atur sendiri sesuai selera kita ya. Nah ini ya teman-teman, kita coba. Nah itu agak lumayan agak kenceng. Ini bisa kita putar agar lebih kenceng lagi ya. Bentar. Kita putar yang dari sini aja ya teman-teman. Oh alah, pakai dremin teman-teman ya. Angeli suspend jangan bang, jadi suspend ini kalau naik. Nah bisa lihat, nah agak lebih kenceng ya daripada awal tadi ya teman-teman. Kita bisa putar lebih kenceng lagi. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi bisa kita atur sesuai selera kita teman-teman. Mungkin itu ya dari saya tutorialnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.